datang lagi di channel gue, dan hari sesuai janji gue akan buat Monas guys. Jadi kita akan lihat Monas ya guys. Sebelum kita mulai dengan videonya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini, dan kita langsung mulai ke video untuk hari ini guys. Oke, jadi sebelum kita mulai dengan videonya, di sini kalian harus kumpulin bahan-bahannya ya guys. Di sini ada smooth quartz block, ada quartz block, ada stair quartz block, ada brick block, ada stone brick, ada smooth stone slab, ada juga cobblestone, ada juga stone brick stair, ada gold, ada yellow concrete, ada iron bars, ada log, ada leaves, ada grass. Ya, jadi ini bahan-bahan yang kalian butuhkan untuk buat Monas ya. Jadi ya, kita langsung mulai ke videonya guys. Oh ya guys, sebelum kita mulai dengan videonya, gue mau kasih tahu guys bahwa Nutty World ini bisa di-download ya kalian, link ada di deskripsi. Dan di sini gue kasih step-step outline-nya guys. Gue tunjukin dulu ya. Oke, jadi di sini udah ada panduannya. Di sini gue udah buat outline-nya berbaris begini. Jadi kalian nanti kalau download di single player, kalian bisa ini sendiri ya. Kalian bisa otak-atik sendiri di sini. Jadi ini udah garis-garis ya. Ini malah gue nabrak lagi. Jadi guys, intinya ini bisa kalian download map-nya, link ada di deskripsi guys. Kita langsung mulai ke tutorialnya guys. Oke guys, kita langsung mulai ke building hari ini. Sekarang kita harus taruh temporary block. Kita nih block terserah apa aja, intinya 11 blok ke atas guys. Oke, jadi ini kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pokoknya 11 blok. Habis itu kita isi ini semua dengan quartz block. Nah, quartz blocknya udah ada. Sekarang kita harus panjangin sampai 51 kali guys. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah ini dia guys, panjangnya 51 kali guys. Sekarang kita akan lakukan ini ke semua sisinya guys. Nah ini dia guys, udah 4 sisi. Sekarang kita fokus satu sisi dulu. Nah fokus satu sisi dulu ini, pertama kita harus taruh temporary block lagi. Jadi terserah block apa lagi, intinya turun 6 kali ya guys. Saya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah yang block ketujuh adalah untuk ini guys, untuk block ininya ya. Jadi kita lantai pakai quartz lagi, kita panjangin sampai 15 block. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Jadi 15 ya, bagi 15 ya, by the way, jangan pakai quartz block lagi. Di sini kita pakai grass block ya. Kita pakai grass block, dan di atas ya kita kasih leaf. Nah gini guys. Oke, jadi ini kita belum selesai sampai sini. Kita tambahin lagi grass block 4 lagi ya guys. Jadi 1, 2, 3, 4. Oke, udah sampai sini. Sekarang kalian taruh namanya slab. Oke, jadi setelah kalian taruh grassnya ini, kalian tinggal tambahin aja stone brick stair ya. Kita tambahin begini, stone brick stair. Habis itu di bawah sini kita akan tambahin cobblestone guys. Kita akan tambahin cobblestone begini, dan kita akan panjangin lagi. Oke, jadi setelah kalian udah tambahin cobblestone di sini, sekarang kita panjangin lagi sekitar 7 blok ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis itu kita di sini tinggal tambahin slab. Taruh slab di sini guys. Di bawahnya lagi kita kasih grass lagi. Nah, ini kita kasih grass 3 blok, dan taruh lagi slab di sini. Begini, dan di bawahnya akan kita taruh smooth stone ya. Kita tambahin smooth stone gini, yang dilengkapi lagi dengan stone brick di belakang sini guys. Nah begini guys ya. Oke, jadi ini kita selesaiin dulu bagian sini. Satu garis aja, kalian fokus satu garis dulu. Ini tipsnya begini guys ya. Di sini kita tambahin stair ya, smooth stair. Kita tambahin smooth stair gini. Nah oke, jadi kalian setelah udah buat garis ya, jadi ini nanti ada 57 blok ke bawah, 7 blok stair ke bawah sini. Di sini kita panjangin lagi sekitar 14 blok. Habis ini di sini kita taruh begini, taruh leaf sama grass. Di sini kita taruh 4 blok grass lagi. Di sini taruh stair, stone brick stair. Di sini taruh cobblestone 7. Di sini taruh slab, di sini taruh grass, habis ini bawahnya stone brick, bawahnya smooth stone, dan begini ya. Habis ini kalian tinggal copy aja guys ke 4 sisinya sekarang. Nah guys, ini dia udah 4 sisi sekarang. Sekarang kita tinggal copy ini semua, shred, shred. Jadi kita ini semua tinggal sambung-sambungan aja guys. Jadi kita pertama akan sambung smooth stone-nya dulu ya. Ini yang paling gampang ya. Ini garis paling terluar dulu guys. Baru nanti makin lama makin dalam, oke? Jadi dari luar ke dalam guys. Jadi kita akan copy ini semua. Kita akan time-lapse. Oke guys, jadi udah seperempatnya. Sekarang kita akan copy ini ke semua sisinya, dan kekuatan editing langsung selesai. Oke guys, jadi udah selesai sekarang 4 sisinya. Ini dasar dari Monas ya guys. Jadi di sini kita sekarang cari tengahnya dulu guys. Ini tengahnya rada lupa ya guys. Ini harusnya daerah sini nih. Nah ini nih, kita tinggal hancurin aja nih. Kita tinggal hancurin, cari woolnya ini. Nah woolnya ini gunanya untuk ini guys, untuk cari tengahnya ya, biar kita tidak nyasar. Nah jadi sekarang kita tinggal buat Monas ya guys sekarang. Oke guys, jadi sekarang
dasar Monasnya adalah di sini kita buat 16 blok ke setiap sisinya. Jadi kita taruh tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Oke, kita di sini juga akan lakukan hal yang sama ke semua sisinya, guys. Oke, jadi setelah kalian udah taruh semua sisinya, kalian tinggal sambungin ini semua ya. Tinggal bikin kotak aja, guys. Oh ya, by the way, bagian yang ke-16 bloknya nih kita hancurin aja jadi smooth quartz ya. Kita jadiin smooth quartz, kita isi begini, di bagian sini juga sama, guys. Kita isi begini. Dan ya, kita akan buat ini semua bikin kotak. Oke, setelah kalian udah buat kotak begini, kalian akan buat garis bagian bawah dari Monas ya, guys. Oke, jadi cara kalian buat garis yaitu adalah di sini naikin 2 blok. Jadi ini 3 blok ya. Jadi 1 2 3 begini. Terus naikin 1 2 3 lagi, 1 2 3 lagi, 1 2 3 lagi. Jadi intinya di sini 2 2 2 2. Nah, ini bikin sampai 4 kali, guys ya. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 sampai 4 kali. Habis itu dari situ kita akan naikin ini quartz-nya menjadi begini ya, guys. Diagonal secara 9 kali ya. Jadi di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya, dari sini sekarang kita 2 blok ke sini ya, guys. Nah, ini bikinnya juga sama, guys. Ini dibikin 4 kali ya. Jadi kayak di bawah sana, kayak ini kan 4 nih, 4 kali. Nah, ini bikin jarak duanya nih 4 kali juga nih. 1 2 3, 1 2 3. Nah, ini 1 2 3. Nah, ada begini. Jadi tuh 2 3 4 ya. Habis itu kita tambahin begini 1 blok puter gini 1. Habis ini kita tambahin lagi di bagian sini. Habis itu ini kita naik lagi 2 blok. Nah, guys, jadi ini yang terakhir adalah 5 blok ke atas ya. Jadi 1 2 3 4 5 begini, dan kita akan copy ini semua ke semua sisinya, guys. Nah, guys, jadi ini gua udah selesai buat tempat sisinya. Sekarang kita akan sambung lagi sama seperti yang kayak di bawah sini. Kita akan sambungin aja, guys. Nah, intinya di sini tuh gampang ya. Di sini kalian ini nggak perlu hitung susah-susah lagi kalau udah ketemu garis tengahnya. Karena kalau kalian udah ketemu gini, kalian tinggal buat garis begini, tinggal kalian lurus aja, nggak usah mikir, guys, nggak usah mikir. Nah, lurus aja, pokoknya sampai ketemu blok yang ini ya, guys. Sampai ketemu blok yang itu. Nah, ini kita tinggal lurus aja nih. Karena udah begini, udah pasti ketemu. Jadi udah, guys, nggak usah mikir-mikir hitung-hitungan lagi. Intinya kalau udah ketemu garis tengah, kalian tinggal sambung-sambungin aja gitu, simple. Nah, guys, jadi ini udah selesai bagian seperempatnya. Sekarang kita harus copy ini semua ke semua sisinya lagi, guys. Beda, guys, di sini gua ada kesalahan dikit ya. Di sini harusnya 4 blok aja ya nih, rada sorry, guys, rada sorry. Nah, harusnya begini, guys ya. Jadi 4 blok ke atas aja, karena di sini nanti akan taruh stair lagi. Nah, guys, kalian kalau udah ini udah kalian tadi hapus ya, tadi rada sorry salah. Ini pokoknya 4 blok. Nah, 1 blok di bagian sini, ini kita tambahin quartz lagi ya, guys. Smooth quartz lagi di sekelilingnya, guys. Jadi ini kelilingin aja nih semua. Oke, jadi setelah kalian udah kelilingin ini semua, sekalian tambahin stair aja. Nah, kita tambahin stair, smooth stair, smooth quartz stair. Nah, ini dia yang perlu kita pakai. Jadi kita taruh begini, kita taruh begini sampai ke semua sisinya lagi, guys. Jadi kita taruh terus gini terus ya. Be right back, guys. Dan ya, ini kita setelah ada taruh gini, kita selesai taruh stair ya. Tapi kita akan tutup ini semua menggunakan brick ya, guys. Kita akan tutup pakai brick. In 3. Nah, guys, selesai ya. Jadi kita ditaruh brick ya, udah ditaruh. Sekarang kita cari tengahnya lagi, guys. Nah, ini tengahnya di mana, guys? Kita cari lagi nih ya. Tengah, 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 tengah. Wah, kita pas banget di tengahnya, guys. Oh, enggak, guys. Miss 1. Jadi kita kurang melencong dikit. Nah, ini dia nih tengahnya. Kita akan buat garis lagi ke atas ya. Ini kita bikin garis lagi ke atas, guys. Biar kita tidak nyasar ya. Ini untuk panduan doang ya, guys. Nanti dihancurin cuman yang blue wool ini. Oke, setelah kalian udah ketemu tengahnya, sekarang kalian tinggal keluarin aja ke semua sisinya 7 blok kayak 1 2 3 4 5 6 7. Nah, itu 2 3 4 5 6 7. Oke, setelah kalian udah buat tanda plus gini, 7 blok keluar semua nih. Sekarang kalian tinggal hancurin bagian sini, kita isi smooth quartz ya, smooth anjing. Nah, ini kita tinggal gabungin aja, guys. Oke, jadi kalian udah buat begini, sekarang kita tinggal buat ke atas ya. Nah, ke atasnya ini simple banget, tapi kita nanti dulu, guys. Kita hancurin ini dulu ya biar enak nih. Kita nggak perlu ini lagi. Oke, jadi setelah kalian udah buat begini, sekarang kalian tinggal stack ini ke atas ya. Jadi kita akan taruh ini sampai 51 blok ke atas. Jadi ini udah hitungannya 1. Nah, kita naikin 50 lagi berarti. Nah, oke, guys, jadi ini udah selesai nih taruh blok quartz-nya. Jadi ini tingginya adalah 51 blok ya. Nah, nih, guys, kalian bisa lihat tingginya ini adalah 51. Nah, sekarang kita tinggal tambahin lagi yang namanya ke dalam, guys. Ingat, guys, Monas itu nggak lurus 100%, guys. Dia ada kemiringan dikit ya. Jadi bukan miring sih, lebih
tepatnya dia tuh ada kayak makin lama makin lancip gitu, makin runcing gitu ya. Jadi cara pertama adalah taruh block quartz lagi di sini, smooth quartz lagi di sini, terus kita akan kelilingin ini semua ya. Kita akan kelilingin ini semua, malah gue jatuh ya. Nah, ini kita buat begini. Nah, setelah kalian udah buat begini, kita akan naikin lagi 50 block lagi ke atas, guys. Jadi totalnya 51. Ya 51 di sini, 51 sini, nanti ada satu lagi 51 lagi. Nah, nih guys, mantap nih guys ya. Udah buat begini, kita buat sekali lagi guys 50 block lagi ke atas karena Monas emang tinggi banget guys ya. Jadi emang begini guys ya, rada tinggi. Nah, dia guys. Jadi di sini kita buat mancungnya guys ya, di sini kita udah buat cat tower ya gini. Dan di sini kita udah selesai kita buat bagian atas dari Monas ya, yaitu bagian untuk tempat pengunjung tuh bisa naik ke atas dan bisa spectate kota-kota di sekeliling ya, kota Jakarta guys. Berarti kalian tahu gak sih, kita ini buat untuk towernya aja itu butuh 7344 blok guys ya. Jadi good luck kalian buat di hardcore guys. Jadi ini kalau buat di survival nih emang tepuk tangan banget, congrats banget untuk kalian yang buat ini, karena ini butuh waktu yang sangat-sangat lama ya. Nah guys, jadi kalau kalian udah selesai ini semua, sekarang kalian buat bagian atas ya. Di sini kita akan taruh temporary block lagi. Nah, caranya gampang banget. Di sini kita taruh aja temporary block, yaitu blue wool, terserah kalian mau pakai block apa aja. Di sini kita bikin 1-2 diagonal begini. Terus di sini kita bentuk L begini. Habis itu kita tambahin 2 block lagi, tambahin 1 dan ya kita sampai sini dulu. Habis itu kita tambahin 1 lagi karena di sini nanti ada wall, ada wallnya begini, kita tandain dulu aja. Dan yang terakhir juga di bagian atas ini. Di sini itu 2 blok ya tingginya. Nah, jadi kita bikinnya begini, guys. Nah, jadi ini gua tandain. Gua berarti tandain begini aja ya, biar kelihatan kita itu akan buat wall. Kita akan buat wall begitu guys. Nah, di sini kalian bingung kan kenapa kita buat begini? Karena kita di sini mau tambahin stair quartz ya. Jadi kita tambahin 1-2, habis itu kita tambahin smooth quartz lagi, habis itu kita tambahin stair lagi, kita tambahin stair lagi, kita tambahin begini, begini dan begitu. Ya, jadi kita tambahin stairnya begini ya. Jadi kita stair, stair, smooth quartz, stair, stair, smooth quartz, stair, smooth quartz, stair, smooth quartz, habis itu stair, habis itu tambahin stair lagi begini. Dan tambahin lagi stair begini. Nah, gini guys. Ini dia, kita mau buatnya begini. Nah, sekarang kita akan buat ini ke 4 sisinya lagi. Nah, setelah kalian udah buat 4 sisi ini, kalian sambungin lagi guys. Tapi ingat guys, selalu buat 4 sisi begini dulu ya, karena ini akan mempermudah hidup kalian daripada kalian satu sisi terus. Oke, jadi kita langsung sambungin ini semua. Oke guys, jadi kita di sini udah bikin semua ya, udah disambung-sambungin. Sekarang kita tambahin dalamnya nih. Nah, dalamnya di sini kita tambahin smooth quartz di atasnya, dan di sini block of quartz. Jadi bawahnya block of quartz biasa, atasnya smooth quartz. Jadi ini kita isi semua. Oke, jadi bagian sini ini, bagian sini kita buatnya begini. Jadi setelah kalian isi nih, kalian isi tadi yang dalam begini, isi dalam begini, kalian tinggal tambahin quartz aja nih bagian bawahnya. Bagian sini kita naikin 1 block gitu ya. Jadi ini smooth quartznya kayak rada ada diagonal begini guys, karena di dalam sini nanti akan kita tambahin iron bar guys. Tapi sebelum itu kita harus cari tengahnya lagi guys. Nah ini guys, sekarang kita tinggal naikin sampai 8 block. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah begini, habis itu kita keluarin 7 blok. Nah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah gitu guys ya. Nah bagian sini kita hancurin aja nih. Bagian sini kita nggak perlu ya, nggak perlu nih. Bagian tengah-tengah ini nggak perlu ya. Ini juga sama, kita bikin 7 blok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini nggak perlu. Udah ya, kita buat yang sama sekelilingnya guys. Oke, jadi ini kalian udah buat tadi ya 7-7 itu, kalian bikin kotak lagi. Dan kita akan naikin lagi 4 blok ke atas guys. Jadi 1, 2, 3, 4 ya, udah selesai 4. Habis itu kita tinggal keluarin guys ya, 11 blok ya, 11 blok. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan yang ke-11 kita pakai smooth quartz aja ya, pakai smooth quartz begini. Kita akan lakukan hal yang sama ke 4 sisinya guys. Nah, jadi bagian kotak bagian atasnya udah selesai. Jadi ini tempat atapnya guys, atap sebelum lidah apinya guys. Nah, jadi ini kita buat stair ya, kita buat stair di sini, kita buat stair, kita isi aja begini ya, bikin intinya bikin stair begini. Nah, jadi begini tuh guys ya. Jadi ada 4 stair ya. Jadi kita sambungin ini semua ke semua sisinya lagi guys. Nah ini guys, udah selesai bagian atasnya nih. Bagian atasnya udah selesai semua guys. Nah ini kita tinggal isi atasnya doang. Ini kita isi semua ini, kita ganti ini, buang aja nih guys ya. Wool-wool ini buang aja, udah gak perlu. Gak perlu, dibuang aja nih dah. Kecuali yang ini, kecuali yang tengah guys. Yang tengah jangan dibuang kemana-mana ya guys.
Ini kita isi aja nih semua, kita pakai world edit aja guys, biar cepat guys ya, biar cepat. Nah, biar selesai gitu ya, langsung quartz ya, kita pakai isi pakai quartz block ini semua. Nah, tapi sebelum kita mulai ke lidah apinya, kita isi yang bawahnya dulu. Isinya apa nih bang? Bang, isinya apa? Nah, kalau di sini kita taruh iron bar ya guys ya. Kita taruh iron bar nih, bar nih. Kita isi begini. Nah, habis itu kita isi begini. Jadi kita isi begini aja nih guys. Kita bikin tak tok. Nah, bikin diagonal gini guys. Habis itu yang bagian terakhir kita taruh satu aja di sini ya. Habis ini kita sambungin ini semua ke setiap sisinya guys. Ya, jadi ini kita tinggal isi aja guys. Akhirnya selesai juga ini satu iron bar guys. Sumpah nih, iron bar ini paling susah ditaruh ya guys. Paling malesin ya. Nah, jadi setelah kalian udah taruh iron bar ini, jadi tempat cekat-cekat biar apa, pengunjung sini tidak bisa loncat keluar guys ya, tidak bisa terjun bebas dari Monas. Jadi kita harus taruh iron bar gini. Nah, tapi ini kalau mau, ini Minecraft guys, jadi kalau kalian mau taruh pintu sini untuk loncat ya terserah kalian guys. Oke guys, jadi ini terakhir ya untuk buat lidah apinya. Di sini kita butuh namanya yellow concrete. Kita butuh yellow concrete, kita taruh kedua luar gini. Jadi ini dia taruhnya di sini ya guys. Jadi dia 1 2 taruh yellow concrete-nya. Nah, di sini kita akan buat garisnya dulu. Oke, jadi cara buat garis pertama adalah di sini taruh 2 blok ya. Jadi 1, terus ini 2, habis itu di sini ada 5 blok ya, 5 blok ke atas guys. Nah, habis itu yang di sini habis setelah 5 blok ini taruh 4 blok. Habis 4 blok, 3 blok. Habis 3 blok, berapa guys? Nggak salah guys ya, bukan 2, tapi 4 guys. 4 blok lagi, dan terakhir di sini tambahin 2 dan 2. Jadi patternnya 1, 2, 5, 4, 3, 4, 2, 2 gitu ya patternnya. Habis itu kita akan langsung rotate ke semuanya. Nah guys, setelah udah kalian buat 4 sisi ini, sekarang kita harus konekin. Nah, konekinnya gampang banget. Jadi kita taruh bloknya di samping begini, kita bikin 3 blok begini. Habis itu di sini kita akan buat juga begini ya, kita akan buat dia garis terus ya, garis lurus aja guys, simple gitu ya, sesimpel itu. Di sini juga sama, kita bikin garis lurus. Nah, di sini kita naikin aja nih, weng 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 weng. Nah, kita udah naikin gini. Nah, di sini juga sama, kita tinggal sambung-sambung aja ya. Ini kita sambung-sambung begini. Nah, kita sambung gini, kita juga jangan lupa taruh yang ini juga. Nah, gini ya guys. Nah, untuk yang di sini ini rada spesial lah guys. Di sini kita taruh 1 2 di sini, 1 2-nya di apa, bagian luar sini, yang 2 terakhir di sini di dalam ya, 1 blok lebih dalam gitu. Nah, jadi buatnya begini guys. Jadi lidah apinya guys. Habis itu nanti kita kasih goldnya. Setelah kita tambahin itunya, tambahin yellow concrete-nya guys. Nah, kita langsung mulai aja. Gak tau ngomong apa itu dah. Nah, setelah setiap sisi dari yellow concrete-nya udah jadi, sekarang kita tambahin gold-nya aja. Tapi di sini gua nggak mau tutupin ini semua dengan gold. Gua di sini mau buat dia ada kayak pattern spiral dikit, biar ada kayak apa, ada polanya guys, biar kelihatan lebih detail aja guys. Nah, untuk caranya adalah yang pasti jelas banget, kita butuh gold block. Nah, ini kira-kira aja ya guys, ini sedikit random, nggak ada pastinya gimana. Intinya ini kalian taruh aja begini. Caranya kalian puter-puter aja begini. Kalian taruh aja, pokoknya seenak jidat kalian lah ya basically ya. Nah, intinya tuh kalian puter-puter aja begini. Nah, intinya begini guys, bikin aja begini. Nah, jadi kalian lihat kan di sini tuh kayak ada puteran gitu. Nah, ini kita juga buat sama guys, di sampingnya kita buat juga sama di sini. Ini rada mepet-mepet city, nggak apa-apa ya guys ya. Ini rada mepet sama yang sebelah nggak apa-apa, karena bukan masalahnya ini bukan di situ guys, karena di sini kita biar kelihatan lebih detail aja. Jadi setidaknya ada maju, ada yang ke depan gitu. Jadi kalau mepet bagus juga gitu. Nah, kita bisa tambahin gitu juga kalau mau biar lebih mepet lagi. Justru kita butuhnya mepet-mepet guys. Nah, di sini kita buat begini. Nah, gitu guys ya. Nah, tapi di sini kan kayak terlalu longgar gini kan, kayak terlalu longgar gitulah. Kita bisa tambahin dikit-dikit lah ya di sini. Ya tambah-tambahin begitu. Nah, gitu guys ya. Nah, terus kalian putar gini terus sampai jadi nanti. Jadi kita langsung time lapse aja sekarang.
Nah guys, ini udah jadi juga ya bagian pucuknya ya guys ya. Ini bagian pucuknya lidah api ya udah jadi. Dan kita selesai membuat Monas ya. Tapi kita tinggal rapiin dikit aja, yaitu seperti ini guys. Seperti hancurin wallnya ini. Nah kita ini hancurin aja ya. Ini hancurin aja nih. Oh by the way guys, kalian kalau mau buat tangga silakan ya guys. Ini terserah kalian, ini dalam interiornya mau diapain. Kalian bisa buat tangganya. Ini kita hancurin aja ya guys ya. Ini kita hancurin. Nah kita hancurin sini. Ini sampai ini bawahnya gak perlu dihancurin guys ya. Kita cukup tutup aja dan jadi. Nah pasti kalian nanya kan, bang ini masuknya dari mana? Nah ini ya guys, sabar dulu ya. Ini kita akan buat pintunya. Kita akan cari tengahnya, yaitu tengahnya ada di sini. Nah kita bisa lihat-lihat kira-kira itu tengahnya di situ ya. Apakah benar atau tidak? Kita coba hitung. 15 bener ya guys. Mata gue masih sehat berarti guys. Ya jadi sih kita akan buat 5 blok ya guys. 5 blok ke samping. Tapi guys gue mau kasih tau something ya guys. Ini kita bukannya bukan begini ya. Bukan begini guys. Ini harus ada pijakan naik 1 blok dikit. Jadi di sini kita harus isi dengan quartz block ya. Jadi ini kita harus isi quartz block ya. Jadi be right back setelah kita selesai ngisi ini guys. Nah jadi setelah kalian udah isi ini semua, kalian baru bisa hancurin ini guys. Jadi kita di sini buatnya 5 blok ke samping kanan kiri. Nah situ atas ya, kita hancurin sampai dia ketemu blok yang ini guys. Nah ini guys ya, jadi 1, 2, 3, 4, jadi tingginya 4 blok. Nah jadi habis itu kita taruh stair ya, kita taruh stair lagi ya. Kita cari yang smooth aja ya, smooth quartz ya. Kita pertama taruh sini, tinggal taruh begini dan begini, dan selesai bagian itunya guys. Bagian Monas ya ini selesai juga ya. Bam. Nah sekarang kalian tinggal tambahin pohon-pohonnya aja guys. Nah ini yang terakhir adalah final detailingnya guys, yaitu adalah membuat pohonnya ya. Di sini pohonnya antara jarak kayu dan kayu ini adalah 16 blok. Jadi cara ngukurnya gini guys, kita taruh pojok di sini satu ya kan, di pokoknya 2 blok diagonal begini. Terus itu kalian hitung aja nih, 16 dari sini sampai sini jaraknya 16 ya. Ini kalau kalian lihat 1 2 tuh ya, lihat ya, 16 blok. Nah, jadi ini 16 blok, ini 16 blok, taruh 16 blok, taruh 16 blok, taruh. Nah, kecuali yang di tengah ini. Yang di tengah ini adalah 15 blok ya. Jadi dari sini sampai sini ini dia beda dikit guys ya. Jadi ini 15 blok. Nah, kita akan lakukan hal yang sama dalam 4 sisi ini ya guys ya. Let's go. Oke, setelah udah 4 sisi kalian hitung begini 16 16 16 15 gitu, kalian bisa langsung buat pohonnya. Nah, buat pohonnya gampang banget. Pohonnya jangan terlalu tinggi banget ya, by the way. Pohonnya kita akan taruh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Pokoknya 10 blok aja cukup. Nah, di sini kita akan taruh leaf. Kita taruh oak leaf. Di sini kita cukup taruh 3 aja, 3 leaf. Jadi di sini kita akan buat dia padat ya. Ini pokoknya isi terus sampai dia jaraknya 3 blok ya di sini. Jadi setelah 3 blok kalian taruh aja begini, taruh aja begini. Nah, habis itu kalian bisa isinya begini ya. Kita bisa isi begini, 1 blok, kasih jeda 1 blok gini. Makin lama makin kecil. Ini padahal gue kasih contoh pohon yang sangat-sangat simpel aja ya, biar kalian bisa ngikutin. Nah, ini kita bisa bikin begini. Nah, kita bisa ikutin begini. Nah, setelah udah jadi guys, ini kan kelihatannya masih aneh nih, kayak terlalu bulat di atas, terlalu runcing. Nah ini kalian bisa tambahin satu lagi di sini. Nah biar transisinya lebih enak guys. Kalau mau bikin lebih bagus lagi sebenarnya bisa, kalian bisa tambahin transisi lagi di sini, tambahin blok ini. Dan ya pohonnya akan lebih kelihatan lebih natural guys. Nih lihat kan, lebih kelihatan lebih natural guys. Nah habis itu kita akan copy pohon ini setiap kayu ini ya guys, sampai semuanya diisi guys. Let's go. Nah guys, pohonnya udah jadi ya. Setiap sisinya begini aja. Kalian badai pohonnya terserah ya, mau buat lebih tinggi dikit, mau dibentuk lebih variasi juga terserah kalian. Ini gue buatnya simple aja biar kalian bisa ngikutin. Ada dasarnya, terus kalian tinggal bisa acak-acak sendiri. Pohonnya juga fine-fine aja gitu ya. Nah, yang terakhir adalah di sini kasih daun guys. Di sini kita kasih daun. Di sini daunnya gampang banget ya. Kita tinggal taruh asal lah ya guys. Taruh asal begini aja udah tuh. Terus gitu ya. Ya pokoknya taruh asal terus sampai muter gini guys ya, sampai muter begini. Kita akan time lapse lagi guys. Oke, jadi setelah udah jadi nih guys, setelah udah jadi nih semua, ini kita sudah selesai. Tapi terserah kalian guys, kalau misalkan kalian mau tambahin detail-detail lagi guys, seperti tambahin bone meal, tambahin apa kayak gitu, terserah kalian guys. Ini bukan ranahnya gue lagi guys, karena intinya Monasnya udah jadi guys ya. Ini Monasnya udah jadi, jadi ini kita akan sekarang taruh di world yang biasa guys. Nah guys, sekarang kita udah ada di overworld, dan sekarang kita akan coba paste Monas ya guys. Ini Monasnya akan terlihat jauh-jauh lebih tinggi daripada gunung-gunung lainnya guys. Kita akan paste in 3, 2, 1, king, tambahan shader. Bam, pepepe, anjay. Monas ya guys, langsung terlihat
Ren and Dan ya guys. Ini kalian cocok banget guys kalau kalian buat di survival, kalau kalian seniat Bau. Anyway guys, sekali lagi guys thank you banget kepada Bau ya yang udah ngedesain ini ya guys. Dia nih gua nggak bisa ambil kredit sendiri guys karena Bau yang ngedesain ini, gua cuma ngikutin desainnya dia doang. Dan ya bantu dia guys 500 ribu subscriber guys. Subscribe ke dia guys, jangan lupa ya. Dan ya kita langsung lihat cinematic dari Monas ini guys.